barang kaya ngene apik larang. Iki kelire iki diwalik jane. Kelire diwalik. Iki larang lur, kelang ngene iki. Karo kowe ora tau dadi piye to, Mbah yo. Aku ki mbah ki aku nak karo kowe ora tau dadi ki, Mbah. Bungun aku ki. Mbah aku pendata kok arek sampean ora tau dadi. Ora. Lah ora dadi ki lho pendakan ora tau dadi ki lho aku ki. Moncong punya Pak Kaji Nur Hasyim ini sudah dipepetkan ini sudah dipepetkan dimintakan 14 kurang seperempat moncong yang ini sudah ditawar 13 seperempat dimintakan 3 setengah ini masih dinego ini. Ini pedetnya dapat unggul tapi kurang kenceng pedetnya termasuk kendo yang ini. Kalau yang ini punya Mbah Sunar ini. Dua ekor ini udah ditawar juga ini. Bila yang nawar semaut kalau ini bagus-bagus tua-tua ini. Yang siji bunter banget ya. Ini yang ini bunter banget, bagus. Ini lagi moncong apa padi? Moncong apa ini? Blocok. Moncong blocok ini ngapi era umum. Ini ngapi era umum. Oke, moncong elokan ya. Iki gur kelire tok dum-duman rupa ora teko. Dimintakan 18 setengah, Bro. Barang apa ya larang. Iki barang kaya ngene apik ya larang. Iki kelire iki diwalik jane. Kelire diwalik. Kelire diwalik jane. Iki sing siji apik iki sih sedeng. Nah, ini moncong. Iya, moncong. Ngene iki tekan piro, Pak De? Iki piro ini, Pak De? 19. Songolas karo songo setengah glumah jaluke mundak lor. Kepalane apa iki? Kepalanya bagus yang ini. Ini tempatnya Pak Kaji tadi, ini tinggal uang dikit. Harus dapat uang kalau ini. Ini tadi murah ya. Ini tadi murah. Yakin murah ini tadi. Karena tadi butuhnya uang, harus dapat duit. Ini aku gak bawa uang pojur. Karena butuhnya uang, ini tadi murah. Kayak dicetik. Loh, itu gede. Murah ini. Pak dadane piro ku mau? Udah jadi kalah aku lur. Dijadiin masnya ini tadi. Paling ya dijual meneh kalau itu lur. Seperti itu. Kita tanya yang kecil-kecil ya, yang kisaran harga kecil-kecil lah. Ki kelang men iki. Kada sing kelang men iki. Iki larang lur kelang ngene iki. Nah,
Karo kowe ora tau dadi piye to, Mbah yo. Aku ki mbok aku nak karo kowe ora tau dadi ki, Mbah. Bungun aku ki. Kok aku pendak takok oleh sampean ora tau dadi. Ora. Ora dadi ki lho, pendak anu ora tau dadi ngono aku ki. Aduh, ora tau dadi. Aku ora ngedan sik lho, Pakde. Pendak karo pane gede kok ora tau dadi ya. Iki ne dadi nek ora dadi. Pendak ora dadi ae aku. Ngono ki tekan piro jajal? Kuwi, Mas. Wis tak pasih kuwi, otomatis 6.50. Jurawan ini nomor itu saya ketik. Lebih mulas nggak piro mumu piro aku tau. Waduh. Gandengan ini. Gandengan ini. Kandungan ini. Payu piro yang kandung ini mau? Ini yang paling 16 mas. 16. Payu 16. Payu 16. Iki gur 14 setengah. Piye? Mumet ra kowe? Iki ning ngajak 7.50. Oh, pancen ora gathuk ya, Mbah, kalih sampean, Mbah. Haes. Kalah saya, kalah. Pancen nak karo pane gedhe iki rada kalah. Ini untuk sapinya kenceng. Iki yo rada kendo sithik. Kalau ini tinggi, cuma dapat tingginya kalau punya ini tadi. Tapi untuk kelasnya kan blocok, warnanya kurang tinggi. Jadi harganya agak ringan. Tapi mau yo murah hasilnya lho. Pagi-pagi murah, aku yo kaget. Tak kirain bercanda sama ternyata minta uang dan aku enggak bawa uang pagi ini. Alhasil udah dibeli orang, dibeli pembangkel, dibeli yang belantik yang naik turun, yang dijual kembali seperti itu. Cari yang lain dulu. Ini masih di bagian moncong keluhan ini. Oke. Ini ki dugi pinten, Pak De? 6.5. 5.5. Dasi kok yang apa tadi? Moncong jalu E 5.5. 5.5 mintanya. Karo kae, pek kae lho. Pek ngene mbahne kae mau. Minta 5.5. Sik apik nggone mbahne iki mau. Kenceng iki. Kenceng nggone mbahne iki. Nek aku karo mbahne iki ora tau diadi ya. Nggone mbahne iki apik iki. Kenceng atos sapine. Nek ora tau dadi ya kuwi sayange lho, ora tau dadi. Di bagian moncong ya. Ini wis siang. Iki mau luput. Ini luput iki mau luput. Sudah dibayar orang 14. Bayar 14. Sekarang dimintakan 14.7 sing iki. Sing murah tadi. Wis luput-luput. Ini sing iki nggone mbahne langko weh. Jumuan cek weh lur iki jumuan cek wae. Jumuan cek. Ben cukup sekian review-reviewne cek. Sekarang Jumatan dulu.